Selamat siang guys. Nah, kita berburu lagi. Kemarin kita berburu video bambu petuk yang ada di tunggu burung hantu. Sekarang video kita akan meliput sebuah video yang bambunya dihuni burung elang. Nah, tadi dia sekitar sini guys. Ya, mau kita cermati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu guys, di atas sana sangkarnya guys, agak sinar matahari guys. Nah, itu guys, itu dia sangkarnya guys. Nah, itu ya. Jadi tadi induknya terbang guys, suaranya ada, terbang dia ke sawitan. Ini memang burung-burung ini hinggap atau spesial, di tinggal di bambu-bambu spesial ya, bambu-bambu spesial unik gitu. Nah, kita karena di bulan puasa ini kita tidak mau mengganggu sarangnya, takut anaknya nanti tidak ada yang mengurusi, jatuh anaknya, kasihan karena masih kecil-kecil kali. Bisa saja kita ambil sangkarnya dan anaknya itu. Nah, yang hitam-hitam itu guys, agak kena matahari sedikit. Nah itu guys, yang hitam itu sana. Nah, itu lurus hitam, itu sangkarnya guys. Burung elang jenisnya alap-alap dia. Nah, istimewa sekali guys di bambu-bambu ini. Nah, bambu ini di saya pun informasinya dikasih tahu dengan Ki Bagus. Bahwasannya memang di sini ada penghuni spesialnya. Nah, gitu. Makanya kita datangi. Kita tadi pagi sudah datang, induknya terbang. Suaranya pun sudah nggak ada. Nah, tinggal sarangnya. Nah, apa boleh buat ya? Kita cuma bisa masih tahu sarangnya. Nah, itu dia dari sebelah sini, itu bambunya. Oke guys, saya tunjuk lempangan yang saya tunjuk yang hitam itu, itulah sarang burung elang alap-alapnya. Nah, kasihan bila kita ambil ya. Nah, bambu ini, nah, rimbunan bambu-bambu unik ini, tahu bambu asli, bambu petuk. Nah, memang sangat istimewa. Nah, kita banyak menjumpainya, macam-macam dia. Ada teman kita yang sudah mengambil bambunya dan masih disimpan, istilahnya di rukiat bambunya, khodamnya itu biar menyatu. Makanya kita mendatangi rumpunan bambunya dan melihat sarang burung elangnya. Oke guys, jadi agar penonton tidak tertipu lagi. Nah, saya tidak menipu-nipu. Nah, memang ini lagi burungnya yang terbang ke sawit tadi, ke sana. Nah, tinggal itu sarangnya, tinggal itu sarang ada telur atau anaknya, kita pun nggak berani ngambil karena takut nih bulan puasa tidak boleh sembarangan kita mengambil-ngambil. Nah, jadi tidak nanti sembarangan mengambil, kita bisa celaka, mencat-mencot di hajar penunggu bambu ini kan. Inilah dia asli, tempat penunggu asli ditunggu oleh burung elang, bambu unik ini, bambu petuknya. Nah, ya kalau kita sembarangan ngambil bisa
bahaya, merinding-merinding juga kan gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Oke, makasih guys.